Selamat sore teman-teman, selamat datang di Rumah IPA. Ini program kelima dari Open Public Forum IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai buku. Dan karena mungkin buku ini belum tersebar luas, maka acara ini kita namakan semacam kuliah bukunya Mbak Dian Rahmi Jalarasati yang baru pulang dari Amerika. Saya kira ini menarik. Jadi ini kerjasama dari 4 lembaga. Acara ini terselenggara selain IPA juga teman-teman Info History, lalu Pusdes Sanata Dharma dan juga Kota Ita Forum. Jadi nanti langsung saja, mungkin saya nggak sebagai moderator tapi cuma pengatur waktu. Dan di sini sudah hadir dua penanggap dari kuliah umum Mbak Dian, dan saya kira dua-duanya juga sudah membaca bukunya. Jadi nanti ini semacam akan memberi semacam tanggapan gitu lah. Dari Mbak Ana Mariana, ini dari Ethno History, lalu Leslie yang datang jauh-jauh, kebetulan juga di Jogja, selamat datang. Silakan Mbak Dian, mungkin langsung saja ya, supaya tidak formal, dan ini silakan ambil minum juga, bisa dibawa di sini. Ini buku menarik, saya kira ini juga sosialisasi tidak hanya bukunya, tetapi juga promosi cara pendekatan baru, saya kira cara membaca baru dan bagaimana membicarakan Indonesia melalui tari dan tubuh tari dan sebagainya. Saya kira ini menarik. Silakan Mbak Dian langsung saja, saya hanya mengatur waktunya atau nanti yang bertanya. Boleh. Ya, silakan. Ini memang lu Mbak Dian. Terima kasih. Saya merasa sangat bersyukur kepada IPA, Mas Yosi, Ibu Suri, Kak Hitam, dan Ustaz untuk kesempatan ini. Very grateful for this opportunity that you guys asked me to talk in this talk. Thank you to IPA, Ibu Suri, and Kak Hitam, and Ustaz. Buku ini sebetulnya adalah sebuah buku yang sudah lama saya pikirkan, tetapi pelaksanaan penerbitannya baru berlangsung baru sekitar Maret tanggal 1, 2013. I've been so long thinking about this book. Finally, it's published in March 1st, 2013. Akan sebuah historiography of thinking, sebuah pemikiran kesejarahan tentang cara berpikir saya sebagai seorang penari dan sebagai seorang penduduk warga Indonesia, dan juga sebagai seorang anak dari sebuah keluarga. Di dalam buku ini, saya melakukan beberapa multidisciplinary approach in this research. Salah satunya adalah yang saya sebut sebagai pendekatan bagaimana mendudukkan ingatan, memori, tubuh sebagai sebuah metodologi archive. How to locate the body, the memory as an archive. Yeah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendudukkan wacana kebijakan negara sebagai sebuah ranah sosial dan politik yang dikaitkan dengan keberadaan tubuh-tubuh itu dalam kaitannya dengan apa yang akan dilahirkan sebagai sebuah nilai estetik, tetapi juga sebagai sebuah nilai dogma dari negara itu sendiri.
reality of remembering, atau bagaimana ingatan itu termaterialkan, atau bagaimana sebuah ingatan itu diwujudkan. Tetapi materiality di dalam bahasa Inggris adalah sebuah teori, sebuah pendekatan. Nah, perwujudan di dalam bahasa Indonesia adalah sebuah bagaimana sesuatu yang muncul berkaitan dengan makna secara politik dan makna secara simbolik. Kemudian di dalam bagian introduksi dalam buku ini, agenda saya adalah mendekonstruksi sebuah teori yang di dalam project development disebut participation. Di dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana untuk meng-counter atau sedikit merubah pemahaman tentang partisipasi, di mana dalam penelitian ini saya memfokuskan pada kesenian sebagai wacana artistik dan estetik. Penelitian ini berfokus pada kesenian-kesenian di tahun 65 dan sesudahnya sampai sekarang, dan bagaimana kesejarahan para pelakunya dari waktu itu sampai sekarang. Kemudian pada tahap berikutnya saya juga melihat bagaimana konsumsi nilai estetik itu di dalam ranah lokal, di dalam ranah negara yang tidak terputuskan dari ranah global. Satu hal yang ingin saya sampaikan di dalam bagian introduksi saya juga mengungkapkan tentang pemahaman teori yang berakar dari pemahaman sebuah teks dan kritik. Bagaimana sebuah wacana arkaik bisa dimungkinkan untuk mewujudkan teks dan kritik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah sebuah tari, maka bagaimana tari itu mampu menjadi sebuah wacana kritik. Nah, masalahnya di dalam penelitian saya berfokus pada kesenian-kesenian yang hilang dan para penari yang dihilangkan. Jadi wacana kritiknya itu adalah bagaimana pemunculan kembali kesenian itu, ya, dari appearance of that particular performances, merupakan sebuah lahan, space to question apa sebetulnya visibility di dalam makna estetik. Nah, apa sebetulnya yang terjadi ketika sebuah kesenian muncul kembali? Apakah pemunculan kembali kesenian-kesenian itu mampu menjawab atau mampu menuangkan ide-ide atau nilai-nilai yang sudah dihilangkan karena terutama berkaitan dengan wacana kekerasan? Tujuannya buku ini saya tulis adalah sebuah dua hal. Yang pertama adalah tujuan personal. Tujuan personal di sini adalah sebuah lahan untuk saya untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya ingat. Karena buku ini adalah tentang ingatan dari masa kecil dan masa sekarang. Jadi ada semacam ruang-ruang di mana saya melihat pemunculan kembali ruangan ingatan yang ada di dalam masa kecil yang nampaknya kadang seperti sama hasilnya, tetapi mungkin sebetulnya tidak sama. Mungkin agak susah pembicaraan saya seperti lompat-lompat karena apa, saya harus memediasi English writing, tetapi saya juga ingin rekan-rekan yang ada di sini memahami dalam konteks kelahiran buku itu. Nah, mungkin tahap selanjutnya adalah saya ingin mengungkapkan bahwa sebetulnya buku ini merupakan sebuah diskusi dalam diri saya sendiri dengan beberapa metode yang lain, seperti yang tadi disinggung oleh Mas Yosi, dengan metode arkaif dalam dua hal sebagai wacana kesejarahan, arkaif yang sifatnya tangible atau material yang bisa kita telusuri seperti
data-data yang tersimpan, tetapi juga archive dalam artian yang bergerak. Dan di sini yang ingin saya lakukan adalah mendudukkan manusia yang sebagai sebuah aspek kesejarahan yang layak untuk ditinjau kembali atau diberi ruang untuk berbicara. Nah, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan teori ketumbuhan yang saya lakukan di dalam buku ini, saya melihat bahwa sewaktu kecil ada semacam istilah-istilah misalnya bersih lingkungan, atau di dalam bahasa Inggrisnya saya menggunakan kata clean environment. Nah, di sini saya melihat bagaimana sebuah negara sebetulnya mewujudkan diskurs, mewujudkan narasi dalam dengan memainkan wacana-wacana alam dan wacana-wacana tubuh yang tidak bisa dipisahkan dari kelahiran hukum itu sendiri. Nah, dalam chapter berikutnya saya membandingkan dengan Kamboja. Kenapa saya memilih Kamboja? Karena dua-duanya negara ini bertetangga, Kamboja dan Indonesia. Nah, di dalam perbandingan dengan Kamboja itu, saya memfokuskan pada bagaimana sebetulnya narasi secara global itu mampu mewacanakan kesejarahan apa yang sudah terjadi di Kamboja. Sedangkan di Indonesia sendiri, ketika kesenian Indonesia muncul, tidak ada semacam ruang atau wacana yang dikaitkan dengan nilai-nilai kesejarahan kenegaraannya. Nah, dari dua analisa itu, dari dua perbandingan itu, saya melihat sebuah perbedaan interpretasi dalam tingkat global politik, di mana pelahiran nilai estetik itu dimediasi oleh kepentingan global juga, bagaimana pemaknaannya. Nah, di dalam chapter itu saya awali dengan perbandingan misalnya bagaimana melihat tubuh tari dari Kamboja dibanding dengan tubuh tari di Indonesia. Untuk beberapa rekan dan hadirin yang mungkin kurang paham dengan aspek kesejarahan pada awalnya, kebanyakan buku ini saya menggunakan contoh-contoh misalnya pelaksanaan tari-tari rakyat di Jawa Timur dibandingkan dengan tarian yang kita sebut sebagai tarian keraton. Nah, dari situ saya membandingkan konsep patronage di mana tari-tarian rakyat dan para pelakunya mengalami sebuah identifikasi yang secara keras merefleksikan ketimpangan pemahaman kelas di negara kita dalam pemahaman waktu ini maupun sebelumnya, di mana kesenian-kesenian yang berawal atau berasal dari keraton selalu dimaknai sebagai sebuah konsep elegansi, konsep pemaknaan kekuasaan raja dan kecintaannya, di mana tubuh yang menarikan sudah harus surrender bahwa kekuasaan raja itu diterapkan pengertiannya di dalam pemahaman pengekspresian ketumbuhan si penari itu. Jadi misalnya kenapa kalau menari menggunakan simbah, atau misalnya ketika memasuki ranah ruangan tempat pentasnya harus jongkok, kenapa pandangan mata harus lurus ke depan agak turun. Nah, regulasi di dalam ketumbuhan untuk melahirkan citra estetik tarian itu ternyata terkait dengan pemetaan, yes, kekuasaan raja dan bagaimana konsep keterkaitan rakyat dengan raja. Nah, di dalam buku ini saya meminjam konsep itu untuk memahami bagaimana sebetulnya tata kenegaraan kita menggunakan konsep elegansi, konsep adiluhung itu untuk mengatur pencitraan pemahaman bakti dari para rakyat. Nah,
Perbedaannya dengan tarian rakyat adalah bahwa tarian rakyat lebih egalitarian dalam artian ketika mereka menyimpulkan makna-makna tertentu di dalam buku saya, misalnya memfokuskan tarian-tarian di Jawa Timur lebih mengarah pada pemahaman lingkungan yang mana kerakyatan keseharian, misalnya tentang tanah, tentang air, tentang angin, dan tentang misalnya pembagian daun-daun yang bisa dimasak, daun-daun yang bisa dikerjakan untuk hal lain, merupakan sebuah simbol estetiknya. Jadi lebih mengarah pada bagaimana pemahaman lingkungan dalam egalitarian, nilai yang egalitarian. Nah, di dalam buku ini saya melihat, mencoba mendeteksi kenapa tari-tarian itu waktu itu kemudian dilarang dan tari-tari para penarinya kemudian kebanyakan hilang dan bahasa apa yang dipakai untuk melegitimasi itu. Nah, dari situ khusus untuk kasus Jawa Timur saya menemukan bahwa ada semacam kolaborasi antara militer dan dengan peminjaman kaidah agama ketika melihat ekspresi estetik menjadi sebuah threat atau menjadi sebuah nilai yang bisa membahayakan. Nah, tidak ada semacam ruang untuk mendeteksi bagaimana nilai keadilan di dalam sebuah tarian keraton itu direfleksikan atau dibahasakan secara lain di dalam lingkungan kerakyatan. Nah, itu salah satu hal yang ingin saya sampaikan. Agak lebih banyak dan lebih detail mudah-mudahan suatu saat rekan-rekan bisa baca. Tetapi pada intinya buku ini merupakan sebuah ekspresi kegelisahan saya sebagai seorang anak yang lahir dan besar di Jawa Timur yang waktu kecil diwajibkan belajar tari gaya Yogyakarta atau gaya Surakarta. Kemudian juga saya besar di sebuah institusi di mana sebuah nilai-nilai pemaknaan yang apa yang disebut citra negara itu selalu hanya bertumpu dengan pemaknaan estetik yang bersifat kerajaan pada walaupun kehidupan kita sangat agak jauh dari kehidupan kerajaan itu. Dan lebih penting lagi bagi saya sebagai sebuah proyek pribadi, buku ini mencoba mencari jawaban kenapa di dalam lingkungan saya tari-tarian yang kebanyakan tertransmisikan di dalam wacana keluarga kemudian muncul kembali di dalam ranah-ranah institusi. Nah, kemudian dari dua eksistensi itu, dari dua kemunculan itu, saya ingin mencoba melihat apakah nilainya sama, apakah mampu melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada ketika ditransmisikan di dalam wacana komunitas dan keluarga. Nah, untuk itu di dalam buku ini saya menggunakan teori replika yang berasal dari sebuah diskusi antara bagaimana tubuh mentransmisikan nilai-nilai yang lain dan tubuh yang lain. Mungkin untuk sementara di situ nanti bisa di teruskan atau diperjelas dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya mohon maaf kalau mungkin agak membingungkan karena saya sangat ini sebagai sebuah eksperimen untuk berbicara di Jogja karena saya agak takut sebetulnya ketika mau mengkritik sesuatu yang sangat-sangat dekat di depan mata itu ternyata lebih susah. Terus saya ngomong di Eropa atau di Amerika atau di negara lain saya sekarang bebas ngomong. Nah, di sini saya mengukur melihat kiri kanan. Jadi nggak konsentrasi saya sebetulnya. Ya, saya melihat siapa sih tamu saya ini. Gitu. Nah, jadi I really apologize if this talk seems like not clear because I'm trying to use this space as an experiment to see how and why I'm speaking here and who are these people and things like that. But pada dasarnya buku ini menjadi sebuah wacana eksplorasi juga buat saya. Apakah saya mampu untuk mendeskripsikan ide-ide yang ada di dalam kepala saya dan apakah sebetulnya pembaca buku-buku seperti ini bisa crossword buat saya.
saya sebagai sebuah produk, tetapi sebagai sebuah ideologi. Ini political commitment saya, sebuah PR yang saya ingin terus. Ya, saya kira nggak apa-apa di sini. Yang hadir sebenarnya ini kok beragam, tapi sebenarnya sudah biasa. Ada seniman, ada scholar, ada pengamat seni, ada macam-macam. Nah, sejarawan juga. Nah, mungkin ini agak apa namanya singkat. Saya kira nggak apa-apa karena ini sebenarnya buku proses yang panjang, mungkin seumur hidup penelitian. Dan dia harus dijelaskan dalam proses yang singkat. Saya kira nanti akan banyak terminologi yang akan kita tanyakan juga. Ada banyak pemahaman yang akan kita tanyakan. Tapi kita langsung aja ke dua pembahas kita. Mungkin dari Mbak Ana dulu ya. Ya itu aja. Itu aja ya. Selamat sore teman-teman. Ini kebagian seluruh bangsa. Tapi saya mencoba untuk mengambil inspirasi ya dalam membaca buku Mbak Rahmi gitu. Background saya kebetulan sejarah, terus sedikit banyak sempat konsentrasi terhadap kekerasan pada perempuan, terutama bagaimana negara selalu menempatkan tubuh perempuan sebagai apa namanya bagian dari yang harus ditundukkan semacam itu. Nah, berangkat dari apa namanya sedikit banyak yang sudah saya kerjakan, ketika menemukan buku ini seperti ada campurannya gitu, bahwa apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan Mbak Rahmi ini, satu proses di mana sebetulnya kekerasan itu sangat hadir di depan kita gitu. Kekerasan yang itu bahkan menjadi dalam keseharian. Seringkali kita tidak menyadari bagaimana sebetulnya kita didisiplinkan oleh satu bentuk norma-norma yang dalam hal ini mungkin Mbak Rahmi mengkhususkan bagaimana bentuk tubuh nari yang kemudian didisiplinkan oleh satu politik tubuh atas atas nilai-nilai estetika di situ. Saya mencoba untuk melihat ada dua hal inspirasi yang saya dapat dari buku ini. Yang pertama terkait posisi bukunya dalam historiografi 65. Mungkin ada yang lebih ahli nih di sini mas, Pak ini mas kalau di sini. Tapi mungkin sedikit saya mencoba untuk biasanya ketika kita pasca 65 itu yang hadir narasi-narasi yang katakanlah itu mungkin bisa menghadirkan memori kekerasan lagi gitu. Jadi kayak katakanlah misalnya bagaimana mereka dipaksa, dibunuh, sebagainya. Tapi ini tidak seperti itu. Jadi kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang sangat apa. Dan ini menurut saya adalah keberhasilan dari buku ini kembali memperlihatkan kekerasan yang itu tepat di depan kita sehari-hari tanpa menunjukkan sisi yang vulgaritas diksinya gitu. Karena seringkali yang saya dapat itu kita selalu ingin tahu cerita yang diburu, di apa, dan segala macam, tapi tidak membincangkan pasca itu mempengaruhi kehidupan yang sesungguhnya itu apa gitu. Dengan metodologi pendekatan bahwa memori, ingatan dan body gitu, tubuh archive gitu sebagainya. Di sini saya melihat bahwa bagi kesejarahan satu pendekatan yang benar-benar baru gitu. Mungkin saya nggak tahu yang lain sudah ada yang ada melakukan, maksudnya sudah ada karya yang lain seperti Mbak Rahmi atau bagaimana, karena tubuh begini ketika kasus 65 itu penghilangan keluarga di satu desa itu kita bisa mewawancarainya, tapi ketika satu tarian hilang
dalam satu generasi apa kebudayaan kita, bagaimana kita akan menggalinya gitu. Jadi ketika saya baca buku ini dan bahwa ketika Mbak Laksmi bilang bahwa Barani bilang Bedoyo dan Srimpi yang kemudian jadi identitas nasional dan itu dibawa kemana-mana sebagai kultur Indonesia, apa estetik kita itu secara apa estetikanya saya nggak tahu ya kalau teman-teman kalian melihat itu bagaimana dengan apa gayanya yang susah terus tariannya di tengah terus. Nah mungkin Mbak, saya pengennya Mbak Rahmi itu menceritakan bentuk-bentuk tari yang sebetulnya direpresi negara itu seperti apa gitu. Artinya saya melihat ketika ada satu tarian yang hilang yang kemudian di sini disebutkan muncul lagi tahun 90-an dan itu masuk menjadi kurikulum diisi gitu. Yang itu tahun setelah tahun itu dilarang tarian itu namanya jejer. Nah, itu bagaimana rasa para penari itu mencoba jadi sesuatu yang dilarang terus kemudian tiba-tiba sekarang boleh kayak misalnya kesenian apa itu wayang Potehi itu bagaimana rasa yang mereka ini ya yang mereka dapatkan gitu ketika boleh lagi dimainkan itu perasaan yang saya kira di sini sangat jelas sekali Mbak Rahmi menunjukkan genealogi itu ada kekerasan yang sangat terjadi di keseharian itu di bilangnya bagaimana tarian itu kalau saya melihat begitu. Nah jadi bagaimana misalnya tarian yang tidak boleh itu gerakannya terus sekarang juga boleh itu bagi para pelaku tari saya kira itu sangat terasa sekali gitu oleh Mbak Rahmi sendiri sehingga tadi benar sekali Mbak Rahmi mengatakan bahwa jadi untuk melihat satu tarian yang hilang itu adalah ya tubuh sebagai arsip itu bisa dibuka gitu tidak bisa kita melacaknya dari ya mungkin foto bisa ya tapi bagaimana memori terhadap tariannya itu sendiri yang kemudian itu hilang gitu. Nah jadi satu pemikiran saya itu nah yang berikutnya catatan saya atas beberapa baca ini tentang bagaimana sebetulnya kalau misalnya kita tulisannya Oppenheim yang clear tanpa batas itu kan menunjukkan satu periodisasi yang terkait seni-seni yang dihilangkan setelah pasca 65 itu ya hampir semua hal terkait kesenian yang sebelumnya itu ada itu hilang gitu itu dimunculkan lagi sekarang. Nah dan itu memiliki muatan ideologis juga kan pasti gitu dengan semacam itu. Nah saya ingin mungkin penjelasan lebih lanjut dari Rahmi sendiri itu sebelum Nanyo mungkin juga ada satu muatan sendiri ideologis yang dilekatkan pada tubuh tari. Saya kira bagaimana sebetulnya tubuh tari sebelum 65 sendiri terus setelah kemudian pasca 65 sendiri dan sampai sekarang yang saya kira kok selalu dilekatkan pada situasi yang sangat berat untuk menerima satu ideologi tertentu gitu. Nah itu bagaimana misalnya tadi disinggung tentang tarian rakyat yang sebetulnya itu menggambarkan satu ekspresi kebebasan. Saya sering sekali mengikuti jatilan semacam itu ya di kadang-kadang sering ada gitu di kampung dan menjadi dan itu menjadi satu keasikan sendiri sebetulnya di lingkungan masyarakat kita sendiri. Wah ini bagaimana dia sampai trends kayak gitu kan si jatilannya. Nah itu perbedaan antara tarian Pak Ir dengan tarian keratonnya sendiri itu muatan yang sangat signifikan apa perbedaan yang sangat signifikan itu seperti apa gitu relasi itu gitu mungkin itu juga bisa sedikit banyak dieksplorasi lagi saya masih belum sedikit paham. Nah jadi mungkin itu yang bisa saya kasih tanggapan karena
mungkin teman-teman juga bisa nanti menanyakan langsung. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, saya jawab cepat. Ya, sebetulnya saya mencoba dari contoh-contoh yang ada di dalam buku itu, saya mencoba membuat sebuah peta bagaimana tarian-tarian yang dilarang dan siapa-siapa pelakunya, dan bagaimana tarian-tarian yang tidak dilarang dan siapa pelakunya. Kemudian pemetaan itu saya lanjutkan dengan lebih panjang lagi dengan melihat bagaimana tarian-tarian yang waktu itu dilarang kemudian diajarkan kembali di dalam sebuah ruang pelaksanaan yang berbeda. Nah, kemudian juga saya melihat itu sebagai sebuah diskusi tentang pemahaman nilai dan visibility. Kenapa tadi saya katakan di introduksi bahwa saya ingin mempertanyakan teori tentang partisipasi. Biasanya kalau kita melihat sebuah kemunculan kembali kehadiran orang-orang itu, kita di dalam teori partisipasi itu berarti sesuatu ukuran yang sukses, gitu kan? Nah, di sini saya melihat itu sebagai sebuah ruang untuk mempertanyakan kembali apakah kehadiran kembali tarian-tarian itu, para pelaku itu mampu memenuhi nilai-nilai yang sudah dihilangkan atau konsep penghilangan itu sendiri. Kenapa saya melihat itu sebagai sebuah bahasa baru di dalam teori archive? Begitu, itu yang pertama. Kemudian ketika diajarkan kembali, apakah pentransmisian makna yang waktu itu ditawarkan dengan hal yang baru, dengan di-institutionalize, atau dalam buku itu lebih gampang bahasa Inggrisnya, yaitu, mohon maaf, nationalizing process, ya, dinasionalisasikan. Nah, apakah proses nationalizing itu merubah bahasa tubuh itu sendiri atau hanya nilainya yang berubah? Itu yang saya melihat. Karena estetika menurut saya di dalam wacana konsep kekerasan, estetika bisa muncul kembali, tetapi pemahaman estetika dan makna estetika itu yang sebetulnya dibuat sebagai sebuah permainan, gitu. Ini misalnya artinya ini, artinya ini. Nah, itu yang saya coba teorikan dengan bahasa replika, tetapi replika yang sudah jauh dari akarnya, dari akar siapa yang melakukan itu yang pertama. Kemudian yang pertama tadi menyinggung tentang kekerasan dan disiplin. Saya setuju dengan Mbak Ana bahwa buku ini sebetulnya juga mencoba memberi ruang bagaimana kita melihat proses disiplin. Di dalam buku ini contohnya adalah ketika waktu kecil saya harus ikut misalnya baris berbaris, upacara bendera tiap hari Senin. Kemudian harus melihat film tentang waktu itu digambarkan ya kelompok perempuan yang aktif, yang mungkin dalam bahasa kita disebut misalnya disamaratakan bahwa semua perempuan yang aktif namanya berwani. Itu yang ingin saya bicarakan sebetulnya, karena saya lahir dan besar dari orang-orang yang menghilang. Nah, apakah orang-orang yang menghilang selalu berwani? Nah, apakah gerwani dan orang yang hilang itu menjadi sebuah diskurs, menjadi sebuah wacana untuk melegitimasi ingatan-ingatan anak-anak yang ada keluarga-keluarganya yang hilang. Nah, dengan itu saya melihat layer of kind of contestation gitu. Nah, makanya buku ini tidak ingin mengulang lagi misalnya, oh ini adalah masalah NU dan gerwani. Tidak, karena saya ingin menunjukkan bahwa keluarga saya adalah keluarga NU, tapi kok ya hilang. Jadi saya ingin secara sederhana mencoba memetakan apa sebetulnya yang dibalik semua ini. Oh, ini karena antara yang educated dan non-educated. Misalnya tante saudara saya ada yang penjual ayam waktu itu. Nah, kenapa dia, apa ukurannya educated dalam wacana kenegaraan itu yang wajib dihilangkan? Saya berasal dari lingkungan keseharian itu yang menjadi yang saya sebut sebagai material idiom of the archive. Itu yang mungkin saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih pada rekan-rekan Iqbal dan juga kepada Mbak Tia atas undangan bicara sore ini. Saya minta maaf juga karena ini saya menulis komentar saya dalam bahasa Inggris, jadi saya mau pakai bahasa Inggris aja. Ini ada bahasa Inggris, jadi ada nanti tidak ada diskusi.
First is the book's scope, which transgresses canonical boundaries separating body and mind, or personal and professional, and traverses a dizzying array of cultural and political spaces, from the royal courts of Jogja and Cambodia, to the Singapore Airport Transit Hall, to a village yard in East Java, where young girls are taught to embody the layers of contested power and history encoded in so-called traditional dances. Reflecting on her own body's tangled implication in the networks of power that connect these spaces, Bhatia uses these moments when she herself becomes most vulnerable, securing the so-called clean environment documents that will allow her to become a civil servant and cultural ambassador at great danger to those who protect her. Entering a courtroom to claim a mobility made possible only by violent exclusion and theft, coming face to face with photographs of dancers disappeared for their communist ties on an American university campus, where her position depended in large part on reproducing myths of classic Indonesian tradition, to pry apart the links holding culture, performance, state violence, and erasure together. Ini jauh sekali dari genre buku seperti Aku Bangga Jadi Anak PKI. This is not a story told in the genre of objectivist testimony or valiant witness, but one that speaks, I think far more bravely and truly, to the complex of reproduction, resistance, constraint, and counter-movement that marks those of us entangled in these histories that are never perfectly past, that we can never stand safely outside of as critics. The vanishing that Bhatia points to in her title is also an extraordinarily provocative framing of the cultural work of making history appear and disappear in Indonesia. Theoretically, it reminds me of Chosik's magic of the state that feeds on the ritualized reproduction of an uncanny ability to make force invisible, or Derrida's hauntology, the paradoxical state of the specter which is neither being nor non-being, operations of power that inevitably betray their origins through the traces they leave of their production. Ethnographically, it oddly reminds me of a visit I myself made last year to the Museum of Communist Treachery in Jakarta, where amidst the bombastic propaganda assaulting the left as barbarous traitors outside the bounds of culturally grounded citizenship, a crudely lettered sign by the Well of Death, around which, as Bhatia explains, communist women were said to have danced an erotic dance of the fragrant flowers before castrating seven army officers and dumping their bodies in the well, warns visitors that dilarang pacaran di sini, that dating is forbidden on the grounds. A mundane acknowledgement of the gaps that emerge in what has long been an icon of the Indonesian state's narrative prowess, an image of unruly embodiment, betraying the state's own anxious need to perform itself as free from desire. Bhatia provides us with a framing for such traces through her discussion of the simultaneous repression and recuperation of dangerous histories of female dancing bodies. Bodies that are reclaimed through a process of substitution that never quite achieves the status of a perfect sublimation. Finally, I want to highlight the very important contributions that Bhatia has made with this book to how we might understand the violence of 1965 in Indonesia. In this book, we see very clearly that 1965 is not simply past, an event that we are moving slowly away from along a route of linear time. Like Walter Benjamin, she sees the violent past flash up in moments of emergency, when the state imagines itself to be under threat. Like other scholars of Indonesian history, she sees the ways in which sexualized discourses of leftist danger come to legitimize the repressive regime, the past neither vanquished nor vanished, but evoked to satisfy a desire for the kind of urgency that can motivate compliant performances of citizenship. But from Bhatia, politics is played out in fundamental ways in the body, in its movements and trajectories, in its mimicries and madness, in the lust of a local army commander for a chance to dance with a reviled red village dancer, and in the fluttering fingers of a court-trained dancer who refuses to be entirely controlled by stillness. Bhatia's history of 1965 is not the topocentric history we are used to in Indonesia, a narrative of grandiose power and equally grand resistance with a good dose of kejantanan thrown in, but a history of those who are rendered immaterial but whose materiality still reemerges, those figures who are made to not matter by the state and its activist and scholarly critics, the lost bodies, the lost dancers, their grandchildren, a woman on her way to serve the state as an icon of timeless culture, a woman on her way to serve in a Saudi Arabian household, a woman on her way to serve a narrative of Indonesian heritage and harmony in the halls of academia.
In conclusion, I'd like to quote one of the most beautiful and also one of the most provocative passages from Bhatia's book, a passage that speaks both to the power of the command to forget and the possibility for igniting, through a reflexive archaeology of bodily praxis, a new light on the past made present. In some ways, then, we are not simply an amnesia project, because every child is forced to remember the narrative that the state has reconstructed. All of us Indonesian children must remember, and we are forbidden to forget. This is also a remembering project, then, based on national memories that have reconstructed the identities of all those who are left standing after the bloody rise of the state, telling us who is illicit and who is hero. In the words of Benedict Anderson, from remorselessly acquiring cemeteries, the nation's biography snatches exemplary suicides, poignant martyrdoms, assassinations, executions, wars, and holocausts. But to serve the narrative purpose, these violent deaths must be remembered, forgotten as our own. In Indonesia, we know we remember the dancer on screen, who always appears precisely on cue, surrounded by violence and murder. And we know we must not remember or speak of the other things that we remember, and thus we carry them on in, quote, silence. And yet our controlled movements are ever so slightly swayed by their weight within our bodies. So selamat kepada Mbak Dia, dan selamat kepada kita semua, kita yang sudah mempunyai kesempatan belajar dari buku ini yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Ya, saya ingin menambahkan, saya minta maaf karena agak susah untuk membicarakan buku ini dalam karena saya ingin melihat dengan menghormati apa ya rekan-rekan yang ada di sini. Jadi saya mencoba memetakan dengan bahasa yang agak lain. Kalau misalnya saya membicarakan buku ini dengan bahasa Inggris secara diskol yang saya turuti mungkin akan lebih cepat, tapi dengan apa yang disampaikan oleh Leslie sangat membantu saya untuk rangkuman buku saya. I think that's apa itu yang sudah mungkin bisa dibuka dengan tanya jawab atau penanggap yang lain. Saya sebar 100 buku di kota Jogja, jadi saya pikir mungkin rekan-rekan sudah ada yang baca dan, atau mungkin yang belum baca yang ingin bertanya. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada penanggap. Oke, ini ya. Mas saya Andri Franciscus Bultok. Saya tinggal di Pulau Binatang itu. Jujur saya belum baca buku dari Mbak Dia. Tapi kalau boleh perkenalkan saya meraba-raba isi pemikiran Mbak Dia dalam buku ini. Saya melihat tadi Mbak Dia ada semacam kekecewaan, ada semacam otokritik, ada semacam untuk membersihkan atau menjaga higienitas dari sejarah yang sudah terpolusi, pertama tentang penarian namanya dihapus. Saya pernah baca novel yang ditautkan dengan biblis ya, kitab suci gitu, yang salah satu novelnya juga cukup bagus, itu perempuan yang namanya dihapus. Jadi ternyata dari sejarah awal kita itu nuansa laki-lakian ke bapak-bapak itu sangat kental, dan mungkin itu juga yang Mbak Dia rasakan. Saya pun punya keresahan ketika saya tinggal di Jogja, saya asal dari Medan dan saya bekerja di Solo. Saya punya teman yang mengajar, mungkin Mbak Dia pernah, di SMKI Solo, Surakarta. Itu sekolah menengah kejuruan yang fokusnya untuk menari. Jadi di sana kalau tiba di sana itu fokus utamanya adalah menari. Jadi ketika anak-anak itu menari dan pentas sampai ke luar negeri, jadi pelajaran, mata pelajaran yang lain seperti matematika, fisika itu dinomorduakan. Itu kebalikan dengan sistem pendidikan yang kita sekarang. Satu yang unik
dari pembicaraan saya dengan teman saya itu ada di Surakarta itu seorang penari yang bisa menari, yang sebenarnya dia menari tapi bukan menari karena tariannya itu sudah campur dengan mistik. Di Surakarta itu ada hanya langka dari si penari itu. Memang ada nuansa keratonnya, ada nuansa ideologinya, tapi saya melihat bahwa ternyata dia menari dengan bebas tanpa ada kekangan. Saya melihat bagaimana Mbak Dia melihat itu, ternyata seorang penari juga bisa bebas tanpa ada ideologi, tanpa ada ikatan keraton, tanpa harus kita ketika di keraton kita harus ngesot gitu ya. Saya memang agak kurang heran melihat itu, tapi melihat budaya itu unik bagi saya itu. Yang kedua tadi tentang tari yang dari dimensi mistik itu kira-kira bagaimana. Dan yang kedua itu saya melihat bahwa ternyata peran negara itu memang ada terhadap tubuh itu, sudah diucapkan oleh misi buku bahwa memang kita, tubuh kita itu sudah diatur oleh negara, tapi bukan dalam arti yang tadi saya ingin menambahkan apa yang Mbak Ana katakan tadi sebagai membahas bahwa ternyata tubuh itu bisa produktif. Memang tadi ada tentang salah nuansa feminisnya, terlalu perempuan itu dimperduakan mengalami kekerasan, tapi perempuan juga dan tubuh itu bisa produktif. Misalnya kategori untuk cantik, kategori cantik bagi orang Asia atau orang Indonesia itu adalah berkulit mulus gitu ya, sehingga mungkin saja nyam bisa tergelincir. Lalu rambutnya ekor kuda itu kan membuat salon laku, spa laku, terapi kecantikan laku, dan itu kan bisa menambah pundi-pundi negara. Saya melihatnya itu, ternyata nggak selamanya juga yang namanya unsur-unsur negara itu mengatur dalam arti represi ya terhadap tubuh perempuan itu. Dan yang terakhir, biar adil gitu ya, satu terakhir untuk Miss siapa, saya lupa namanya. Oke, saya ingin bertanya bagaimana masa depan dari sisi-sisi estetik di negara kita ini? How the future of estetik? Ditanya kita siapa ini? Indonesia. Oh, saya melihat dari pandangan dia, dari pandangan profesor ini, dia melihat bagaimana masa depan estetik di Indonesia. Tentu dari optik dia, karena selalu wilayah-wilayah estetik itu di wilayah minor, Mbak juga mungkin di wilayah komunitas-komunitas kecil ya. Bagaimana ini bisa populer terutama di Indonesia? Thank you. Published oleh University Minnesota Press. University Minnesota Press secara jujur bukan minor, yeah. It's not a minority publication. It's a university publication. Kalau di Indonesia memang saya tidak belum bicara di universitas atau bicara apa-apa. Bukan tujuan saya. Buku ini di bawah naungan postcolonial study karena saya letaknya di luar Indonesia ya. Postcolonial studies reading itu memberi ranah bacaan yang agak berbeda dalam artian mendudukkan bagaimana pemaknaan tari sebagai sebuah nilai estetika yang bersifat untuk mendekonstruksi pemaknaan tari sebagai sebuah estetika yang secara orientalis. Saya mau melakukan di dalam wacana Amerika itu agenda saya, tetapi di dalam agenda Indonesia lain lagi karena saya lokasinya ada di dalam dua ranah yang berbeda. Jadi saya mencoba menghubungkan bagaimana anti-orientalism di dalam hubungannya dengan pemaknaan seni dalam wacana lokal. Itu kenapa di bawah naungan postcolonial studies. Buku ini juga di bawah naungan koleksi series yang namanya Difference dalam University of Minnesota Press. Jadi publikasi-publikasi yang dilakukan oleh scholar yang ranah pemikirannya tidak menunjukkan wacana dominan di dalam penghasilan teori di American Academy itu.
yang tingkatnya di sana. Itu pertanyaan yang mungkin Anda paling gampang saya jawab. Kemudian pertanyaan Anda menunjukkan bahwa tidak semuanya diatur negara. Nah, di dalam buku ini, di dalam bab 4 dan 5, saya mencoba memberi contoh bagaimana sebuah pembelajaran tari di masa kecil, ingatan-ingatan tari di masa kecil yang sudah banyak diatur negara, mampu memberi ranah dalam bahasa Inggrisnya disebut resilience atau resistant dengan karya-karya baru yang mampu memberikan kritik terhadap apa yang ada di sekitarnya. Itu yang ingin saya coba tunjukkan. Jadi tidak semata-mata melihat bahwa oh, kita tidak perlu menari, kita tidak perlu bernyanyi misalnya. Tapi bagaimana bernyanyi dan menari itu sebagai sebuah upaya pengingatan kembali yang kritis. Gitu. Jadi apa? Sebuah praksis gitu. Jadi ini agendanya dua, Mas. Agendanya dua dalam wacana Indonesia ini mencoba melihat sebuah refleksi. Karena kan saya juga belajar menari, saya juga warga negara Indonesia. Jadi semacam metodologi refleksi bagaimana tubuh saya menjadi archive for reflection gitu. Untuk mengkritik apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya lihat, untuk mengkritik negara saya gitu. Tetapi dalam wacana Amerika ini sebuah kritik to deconstruct essentialism of otherness gitu. Nah, itu wajib saya lakukan karena saya tidak mau apa yang saya hasilkan menjadi dilema bumerang bahwa saya scholar yang memberi wacana ke Western world bahwa apa yang ada di Indonesia selalu violent. Saya juga tidak mau itu, apa yang ada di Indonesia selalu orang trauma. Saya tidak mau itu. Jadi double saya melakukannya. Bagaimana mendudukkan estetika sebagai sebuah nilai yang wajib dianalisis secara lokal dan global hubungannya. Bagaimana kekerasan yang terjadi lokal hubungannya dengan kebijakan global. Itu yang saya lakukan. Jadi pada intinya saya memahami pemahaman Anda bahwa kritik bahwa tidak semuanya tumbuh di kontrol oleh negara. Ya, saya setuju. Makanya saya dalam bagian-bagian terakhir saya mencoba menunjukkan bagaimana yang dikontrol itu masih mampu menjadi sebuah dalam bahasa Inggrisnya disebut agency. Bagaimana produksi kreativitas yang bersifat sebagai sebuah makna mobility dan agency itu yang coba saya tunjukkan. Ya, Pak. Saya tertarik dengan pernyataan tadi yang apa tubuh tidak semuanya diatur negara ya. Saya nggak tahu saya bersinar apa, tapi saya kan perempuan, saya tahu betul bahwa sebetulnya di berbagai kalau tadi menghasilkan produksi gitu ya, tubuh bisa sama dengan produksi, berarti cara pandang semacam itu menunjukkan bahwa tubuh perempuan komoditas, bahwa itu justru satu pernyataan yang mendudukkan ya kebenaran bahwa perempuan selalu dilihat sebagai komoditas gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya kita mau jujur, apa yang kemudian misalnya dikatakan industri yang bisa jadi pemasukan itu, yang misalnya terkait dengan persoalan apa rantai tadi misalnya contohnya salon kecantikan, terus itu kan terkait dengan persoalan bagaimana sebetulnya cantik itu didefinisikan. Apakah kita sebagai orang yang memiliki budaya tersendiri dengan cara berpikir yang tadi bahwa itu perempuan harus didandan seperti itu kan ada rezim tersendiri yang mengatur bahwa perempuan cantik itu seperti itu gitu. Jadi saya sebenarnya agak bingung juga dengan maksudnya pengaturan di sisi apa gitu. Karena kalau saya pribadi melihat kalau misalnya contohnya yang Anda berikan adalah bahwa itu bisa mendatangkan keuntungan, itu harus dipertanyakan kembali gitu. Di rantai-rantai misalnya katakanlah begini. Tubuh perempuan yang kemudian dianggap sebagai
sesuatu yang bisa menjadi pemasukan itu sebetulnya kan nggak terlalu membawa implikasi yang lebih baik juga gitu dengan adanya semacam tadi gitu. Jadi saya masih bingung juga gitu dengan pernyataan Anda bahwa ya ada yang pengaturan. Ya, saya kira harus dilihat juga bagaimana perspektif tentang bagaimana pendisiplinan tubuh itu dalam berbagai bidang gitu. Dan saya melihat bahwa dalam keseharian sebetulnya kita juga didisiplinkan oleh segala macam hal dari tingkat yang paling awal gitu. Anak-anak yang belum masuk TK atau belum masuk SD itu mereka punya keliaran yang menurut mereka itu asik, tapi kemudian sudah masuk sekolah mereka mengalami penyeragaman. Apakah itu bukan bagian dari pendisiplinan itu sendiri gitu? Ya, jadi sebenarnya saya bukan ahli estetika, jadi saya kurang mampu jawab pertanyaan yang terakhir. Bahkan saya memang sebagai antropologi yang banyak penelitian saya tentang perasaan, khususnya tentang perasaan 65 dan gender di Bali. Jadi Mbak Tia lebih pas jawabannya tentang estetika. Tapi saya mau komentar tentang ya yang Mas bertanya tadi tentang apakah bagaimana prosesnya perempuan itu dimarginalkan atau dinomorduakan. Yang menarik dari bukunya Mbak Tia yang saya lihat, dia sebenarnya nggak bilang bahwa perempuan itu dinomorduakan. Sebenarnya perempuan dan tubuh perempuan menjadi bahan pokok kekuasaan negara. Mereka dipakai sebagai simbol kebudayaan adiluhung. Mereka dipakai sebagai untuk alawan devisa dan semuanya seperti itu ya. Mereka ini bukan cerita tentang marginalitas. Ini cerita tentang bagaimana perempuan dijadinya memang bahan pokok untuk perasaan dan bagaimana tubuh perempuan bukan hanya sebagai alat tetapi juga sebagai simbol tetapi sebagai juga sebuah ancaman yang bisa memperkuatkan kekerasan negara. Melihat ancaman seperti itu, misalnya kerwani atau perempuan yang liar atau perempuan yang terlalu bebas, bagaimana mitos-mitos seperti itu bisa memperkentalkan kekerasan. Itu yang saya lihat. Jadi jauh lebih kompleks daripada perempuan dinomorduakan atau perempuan dimarginalkan. Itu yang saya lihat. Saya nggak pernah diajarin tadi gitu ya, dan saya nggak tahu, dan saya rasa berkomunikasi budaya itu lebih mudah ditangkap dibanding misalnya saya cuma membayangkan bagaimana memulihkan ingatan itu kalau Mbak misalnya bikin beberapa menit seperti Maradona datang gitu, dia berlatih sepak bola dengan anak-anak ini, saya membayangkan untuk mengingatkan itu bagaimana misalnya mengajak anak-anak Indonesia di satu sekolah gitu untuk menarikan yang hilang itu dan mengajak mereka membicarakan bahwa kenapa itu hilang. Itu saya rasa keren sekali. Terima kasih. Thank you. Sebenarnya ada tiga. Ini sambungan yang ini, Dina mau nyambung yang ini atau kan? Oh, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya ingin tanya sama Anda, kira-kira ada satu penelitian Anda atau Anda dalam penelitian itu melihat negara betul-betul berperan di dalam pemusnahan seniman? Lalu pertanyaan kedua, kenapa kesenian menjadi sesuatu problem gitu di dalam Orde Lama, sebelum Orde Lama, juga zaman kolonial, segala macam gitu. Misalkan, kenapa Rendra gitu begitu yakin sama puisi, kenapa si Jigul begitu yakin sama puisi, begitu yakin sama kata-kata yang untuk merubah gitu. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, dan juga pertanyaan itu berhubungan dengan negara itu, karena saya mau ambil tertarik begini saya ya, satu kali saya menonton satu pertunjukan
tari. Konon oleh pembawa acara itu disebut bahwa tari itu karya Ibu Nani Sapada almarhum. Dalam hati saya, loh ini kan tarian lekra, kira-kira sama gitu. Dan Nani Sapada itu sangat dekat sekali dengan Soekarno. Pada umur 18 tahun dia diminta oleh Soekarno pada waktu itu untuk menggabungkan antara elemen Mandar, Toraja, Makassar, Bugis untuk karya-karya. Dan hampir kepada karya-karya seperti pada penelitian yang saya lihat dan dari foto-fotonya, komposisi dari data fotografis itu mirip kayak karya-karya lekra. Nah, lalu pertanyaan ketiga, apa yang membedakan misal dan orang menyebut tradisi rakyat dengan karya-karya yang dianggap dengan stempel? Apakah itu LKN, Lekra, Lesbumi, atau yang lain-lainnya itu? Pertanyaan ini, Mbak, berhubungan karena saya kadang-kadang pikir seandainya Lekra kita bisa tarik, sekarang mungkin orang Lekra bisa belajar banyak dari komunitas Lima Gunung. Kecerdasan tubuh mereka, kecerdasan tanpa apapun, mereka mampu di dalam tempo 10 tahun, mereka mampu melakukan satu reorganisasi ruang sosial mereka melalui saya katakan reorganisasi ruang itu karena Lima Gunung ini kan sebagian kan masuk di dalam peta politik dalam MNC itu, Merapi Merbabu Kompleks, di mana menjadi stempel oleh militer, masyarakat di situ hampir-hampir boleh dikatakan setiap kegiatan adalah komunis. Dan beruntung ada orang tuanya Sitras, Mbak Yoso, segala macam, lalu dengan berbagai itu mereka mengembalikan. Nah ini yang justru mungkin menjadi identifikasi yang menarik. Kenapa kesenian menjadi menarik? Ada semacam, saya tidak katakan, saya nggak tahu apakah ini sudah semacam menjadi dignity mereka, semacam martabat mereka, tapi semacam pride, kebanggaan mereka, dan ada semacam proses penghilangan trauma dan stigma dari tahun-tahun 65. Kasus-kasus Lima Gunung saya melihatnya begitu. Mungkin dalam pertanyaan saya, kenapa posisi kesenian selalu menjadi semacam platform strategis dalam kasus misalkan ini. Tapi satu poin lagi, Mbak, saya kepingin melihat kasus misalkan Anda dengan keluarga, lalu ada beberapa kasus lagi. Lalu saya membandingkan kembali pada poin pertama tentang Ibu Nani Sapada. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Ibu Nani Sapada tidak menjadi korban sosial politik? Apakah karena beliau adalah dari kalangan elit Bugis Makassar di Sulawesi Selatan? Ataukah karena ada backing sosial ini? Nah, pertanyaan ini karena saya ingin menghubungkan antara persoalan korban dengan negara. Ataukah ada organisasi yang menjadi aparatur negara itu yang sebetulnya menjadi mesin dalam pemusnahan sosial itu? Terima kasih. Mungkin dua dulu ya, Yusuf. Ya, 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 ya. Yang Dina sama Naomi ya, disimpan dulu. Dan akan saya tidak akan merasa tersinggung, justru merasa terhormat orang dan meninggalkan ruangan ini. Jawaban saya gini, memang benar saya setuju dengan Anda bahwa konsep itu sebetulnya yang ingin saya lakukan, mendekonstruksi, mengkritik konsep tradisi. Kan kebanyakan kita belajar kalau tradisi itu, wah kita punya tradisi yang turun-temurun beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun dari raja nomor 1 sampai nomor 10, atau kalau yang nggak ada raja, yang rajanya jauh ya dari mbah apa gitu kan. Jadi ada konsep transmission continuity di dalam ketubuhan itu yang dipikirkan, yang ditawarkan kepada kita. Nah, di dalam buku ini saya mempertanyakan itu gitu. Kenapa kemudian kalau tradisi itu kesejarahan terpotong pelakunya, bukan nilai estetiknya atau bukan bentuk tariannya karena diajarkan kembali. Nah, bagaimana sebetulnya kita memaknai, menghormati tradisi itu sebagai sebuah kritik penggunaan kata tradisi dalam wacana bernegara kita, itu yang pertama. Kemudian kemunculan-kemunculan yang Anda contohkan saya setuju. Nah, kebetulan untuk kasus Gandrung misalnya, sekarang kalau kita turun dari airport di Surabaya atau kalau naik bus ke Bungurasih,
terus kemudian kita melihat ke kanan atau ke kiri, Anda akan terkejut melihat foto-foto penari gandrung itu nempel sebagai cat pintu di taksi sama pintu bus. Nah, itu saya melihat bagaimana komodifikasi wacana ingat dan makna tari gandrung yang dihilangkan itu kemudian dimunculkan kembali, jelas maknanya berbeda tetapi terkooptasi oleh wacana yang lain. Itu yang sebetulnya ingin saya sampaikan di dalam buku itu. Jadi saya setuju dengan pemikiran Anda dan memang banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, masalah takut. Bahasa takut yang saya tawarkan sebetulnya bukan takut dalam artian bahwa saya tidak berani mengambil resiko untuk datang ke Indonesia pun sudah resiko ya. Tetapi ini kan rumah saya, ya Indonesia tetap rumah saya. Jadi ada semacam kewajiban-kewajiban tertentu. Ketika saya menggunakan kata takut, sebetulnya saya juga sebagai sebuah autokritik atau bahasa refleksi, karena sebetulnya saya mengundang sekali banyak teman-teman saya yang mungkin fotonya ada di dalam buku itu dan saya tidak melihat satu pun. Jadi saya sebetulnya ada semacam bukan kekecewaan yang dikatakan Mas ini, tetapi ada semacam ruang yang berdiskusi yang sebetulnya akan tidak imbang kalau orang-orang yang terlibat tidak ada begitu. Nah, itu yang ingin saya pikirkan bagaimana caranya, dan saya terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kemudian untuk Mas Salim, ya saya setuju. Cuman buku ini Mas, terus terang itu berangkat dari itu tadi yang saya ingin mencoba melihat kasus-kasus yang tidak terwacanakan secara elit politik. Saya punya banyak kenalan misalnya anaknya tokoh-tokoh yang waktu itu dimusnahkan. Tapi ini misalnya buku ini berangkat dari tante saya yang penjual ayam yang setiap 2 minggu sampai saya SMA Mas masih harus lapor ke militer. Dan setiap saya tanya apa tugasnya tante ke kantor militer, membersihkan kamar mandi. Berangkat dari situ yang saya ingat. Jadi keseharian membersihkan kamar mandi kantor militer itu. Nah, dari wacana di Jawa Timur yang seperti itu yang sebetulnya sangat mendekonstruksi justru pemetaan bagaimana selama ini kita terbiasakan melihat oh ini kesenian ini terlibat dengan lekra, oh kesenian ini pelakunya menjadi anggota lekra. Justru saya ingin sebetulnya mempertanyakan itu dari wacana sekelilingnya, dan saya setuju mungkin ada masalah kelas di dalam politik diskriminasi di negara ini gitu kan. Kebetulan misalnya kalau kakek saya, dia kan dari satu desa pindah ke desa lain, misalnya dia pinter ngaji, belajar mengaji, tapi dia tidak punya masjid yang besar. Nah, salah satu kakek saya misalnya dibunuh habis, kekerasan yang terjadi di Banyuwangi itu ketika dia sedang mengaji di langgar kecil. Karena kebetulan mantunya menari gandrung di nggak jauh dari situ. Nah, saya melihat yang ranah-ranah yang mohon maaf mungkin tidak terpetakan secara kosmopolitan politik dalam wacana Indonesia itu, pemetaan itu, dan mungkin benar pemetaan itu ada. Misalnya, oh banyak penari gandrung yang menjadi anggota lekra. Oh lekra menjadi misalnya ada sudah banyak buku yang menyebutkan lekra dan PKI, lekra dan PNI. Tetapi justru saya ingin melihatnya dari bawah. Misalnya nenek saya menceritakan rumah kita itu dulu tiba-tiba bangun pagi kita semua mau sembahyang subuh, tiba-tiba catnya berubah menjadi BTI, BTI, BTI. Terus nenek saya itu bingung apa itu BTI waktu itu. Nah, sejak ada kata misalnya BTI dituliskan di rumah itu, dia bilang begini, tidak menjadi salat subuh tapi justru keluar rumah semua, apa ini BTI? Nah, padahal BTI itu sebagai sebuah diskurs diskriminasi yang dilakukan militer lagi untuk melegitimasi. Nah, jadi buku saya sebetulnya tujuannya untuk melihat bagaimana ranah yang menurut saya belum saya temukan di beberapa pemetaan yang dilakukan untuk mengkritik kasus 65. Mungkin ada hubungannya, tapi justru saya melihatnya dari misalnya dari kenapa kok saya lahir dan besar itu semuanya perempuan. Saya selalu tanya, apa mana orang tetangga punya bapak, saya tidak punya bapak. Tetangga punya, tantenya punya suami, tante saya tidak ada suami. Kenapa tetangga tidak harus membersihkan kamar mandi kantor militer, kenapa tante saya membersihkan
kenapa dia jaraknya rapat sekali kalau kantor militer, gitu kan? Kenapa yang lain sudah jaraknya kalau di Jawa Timur kan agak lebar-lebar, kenapa tentu saya selalu rapat gitu? Dari situ saya juga belajar regulasi tubuh yang tadi Mas tanya-tanya kan bahwa tentu saya punya resiko kalau jaraknya rapat membersihkan kantor militer akan susah diperkosa. Dari situ saya belajarnya hanya apa? Karena jaraknya kan susah nyopotnya kalau rapat sekali, gitu ya, walaupun akan itu dalam wacana estetika yang seperti itu saya melakukan apa interpretasi pemahaman ada semacam ruang-ruang juga resilient gitu dalam wacana mereka, cuman saya melihatnya dari situ. Nah, tentang kesenian yang saya sampaikan di sini kebanyakan adalah tari-tarian desa yang mungkin tidak mampu misalnya sampai ke kantor kabupaten pun tidak mampu karena ya dalam wacana lokal gitu, lokalnya lokal desa gitu. Desanya desa yang kampung gitu, kampungnya yang kampung yang ada masjidnya besar yang separuh NU yang separuh nggak tahu apa gitu. Ya jadi sebetulnya itu yang ingin saya lakukan dengan buku ini dalam agendanya dengan agenda lokal. Kemudian untuk agenda internasionalnya saya melihat bahwa ini loh bagaimana sebetulnya multiculturalism Indonesia itu problematik. Nah kalau kita berangkat dengan wacana multiculturalism Indonesia dalam tingkat global itu berarti ada hubungannya, ada extensionnya gitu. Karena kalau kita melihat bahwa multiculturalism Indonesia itu sangat centralized dalam wacana keraton, elegansi gitu. Nah untuk contoh yang Mas Halim sampaikan tadi, misalnya di luar Jawa itu mungkin ya pertanyaan tentang ke kelas, gitu, ya, siapa yang mendapat, you know, misalnya anaknya tokoh besar tidak apa-apa karena mungkin bisa terbang ke Prancis gitu, tapi bagaimana teman-teman yang lain yang mungkin lari ke desa lain pun akan susah. Itu yang sebetulnya menjadi agenda saya dan karena saya lain. Nanti bisa ya, saya kira bisa dilanjut lagi. Ada Dina. Saya berpikir tentang dua hal. Yang pertama adalah kemungkinan atau saya berpikir buku ini bisa memberikan titik produktif atau menciptakan ruang produktif untuk penulisan sejarah seni rupa di Indonesia yang selama ini dirasakan kurang, maksudnya kita bilang, oh kita gak tahu sejarah seni bangsa kita sendiri gitu. Tapi saya melihat usaha-usaha untuk penulisan sejarah seni itu selalu terlihat, ini masih dalam permukaan, bahwa itu merupakan upaya-upaya pencarian fakta gitu. Misalnya siapa seniman yang muncul era 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, tapi lebih ke pencarian fakta itu sendiri tanpa melihat apa sebenarnya faktor-faktor yang membentuk term seni itu sendiri gitu. Misalnya ini berkaitan dengan karena Kak saya bekerja di Bunji dan kami punya sebuah klub membaca yang sedang membahas buku Claire Bishop yang judulnya Artificial Health tentang partisipasi dalam seni dan dia pada bab yang akan dibahas sekarang ini dua minggu lagi itu dia menunjuk bahwa kejatuhan komunisme di tahun 89 merupakan titik balik dari seni partisipasi itu sendiri gitu. Saya nggak bisa bicara banyak karena saya juga masih membaca bukunya, tapi saya berusaha merefleksikannya dalam sejarah seni di Indonesia bahwa bagaimana term untuk rakyat itu mengalami kemandekan atau berhenti ketika 65. Jadi 65 ya memang itu adalah pelanggaran kemanusiaan dan pembunuhan massal, tapi juga ada strategi-strategi budaya yang bekerja di situ bahwa misalnya makanya saya juga mulai berpikir tentang bagaimana tubuh diatur dalam ruang-ruang publik karena sebelum 65 kita melihat ada rapat besar di alun-alun kota atau juga rapat besar partai biasanya mengumpulkan begitu banyak orang gitu, tapi lalu setelah pada saat Orde Baru berkumpul atau
mengumpulkan dua orang lebih saja itu harus melaporkan kepada negara. Nah, apa yang bekerja di sini gitu? Menurutku punya bukunya Badia punya potensi untuk melihat bagaimana makna partisipasi tubuh dan kepenontonan itu berubah atau diubah oleh negara atau oleh aparatus-aparatus publik dan politik yang bekerja pada saat itu. Jadi lalu saya berpikir mungkin ini bisa ditarik lagi ke ya makna partisipasi itu sendiri dalam seni. Dalam seni rupa di Indonesia, bahwa sekarang kita mulai melihat kata kolaboratif atau partisipasi itu mulai sangat seksi dalam proyek-proyek seni rupa. Oke, ini proyek seni rupa yang mengikut sertakan lebih banyak orang atau mengemansipasi posisi audiens gitu. Tapi sebenarnya bagaimana menerjemahkan terma itu dalam konteks Indonesia itu juga menurutku menarik, beranjak dari buku Mbak Dia. Aku punya dua poin sebenarnya, itu tadi poin pertama dari sejarah seni dan juga misalnya soal soal tubuh juga itu misalnya aku melihat ada juga fenomena yang menarik, misalnya bagaimana pengorganisasian tubuh dalam ruang publik itu mengalami counter action-nya dalam ruang-ruang dalam budaya-budaya subkultur anak muda gitu. Misalnya anak-anak punk atau metal berkumpul di tempat-tempat yang tidak lazim seperti kafe atau pub gitu, terus mereka saling menabrakkan tubuh mereka satu sama lain dengan musik yang keras. Menurutku juga itu merupakan antitesis dari regulasi negara yang mengatur tubuh di ruang publik gitu, misalnya seperti itu. Aku mungkin bisa memikir sampai situ kalau berbicara, tapi aku belum baca bukunya Badian, jadi makanya karena itu jadi tertarik untuk membaca. Aku tidak dibayar sama Badian. Yang itu terus juga menurutku menarik untuk aku tertarik sama kata menghilang itu sendiri, karena dengan background Badian adalah seorang penari tapi juga membicarakan seni-seni yang dipaksa untuk hilang oleh negara itu juga mengoposisikan antara sejarah personal dan sejarah besar ke sejarah negara, tapi bergerak di antara keduanya dan itu terbukti lebih produktif daripada melabelkan satu pendekatan sejarah itu. Menurutku itu sih aku agak ini, tapi menurutku mungkin kamu bisa lebih. Belum ada satu dua poin yang hampir sama dengan yang sudah disampaikan Dina karena baca buku yang sama. Tapi sedang berusaha baca buku yang sama. Tapi ya, jadi sebenarnya tinggal satu poin lagi yang mungkin di ini ya. Di aku ini bukan pertanyaan, ini apresiasi, sepenuhnya apresiasi. Dan aku merasa aku harus melakukan ini, harus mengatakan ini karena aku juga orang yang bekerja di seni pertunjukannya. Dan dibingungkan dan dicemaskan gitu oleh pertanyaan-pertanyaan apa guna seni pertunjukan gitu. Yang pertama yang aku apresiasi di sini adalah bagaimana Mbak Dila itu tadi yang seperti yang sudah dua kali ya ditegaskan sadar bagaimana posisi buku ini harus bagaimana buku ini harus diposisikan gitu. Bagaimana dia dalam konteks lokal atau nasional di sini gitu, dalam konteks Indonesia, dan bagaimana dia dalam konteks internasional atau konteks lokal yang lain, Amerika Serikat gitu. Nah, saya kira itu hal seperti itu saya jarang mendengar itu dinyatakan oleh scholar gitu yang menulis buku atau siapapun lah yang sedang menulis buku dan punya awareness itu, punya antisipasi itu, dan punya strategi bagaimana untuk menyampaikan itu. Itu maksudnya saya merasa itu harus saya hargai itu. Dan yang kedua, yang lain yang saya pikir harus saya hargai, bagaimana buku Mbak Dia membuat saya merasa ditemani, dan saya kira banyak teman-teman di seni pertunjukan juga merasa ditemani.
yang saya maksud dengan merasa ditemani adalah karena saya adalah juga orang yang berpikir bahwa arsip gitu, archive dan repertoire itu bukan either this or that gitu, bukan arsip aja atau repertoire aja, dia saling melengkapi dan dia mesti dibaca secara bersama-sama gitu. Dan apa yang Mbak Dia lakukan, saya merasa sedang menunjukkan metodologi itu gitu. Dan itu ya jadi seperti dan persis di bagaimana secara personal Mbak Dia sebenarnya sedang membicarakan pengalaman Mbak Dia sendiri dan bagaimana ya, tadi beberapa kata kunci seperti tubuh dan ingatan atas ruang dan ingatannya atas ruang dan ingatannya atas waktu, atas peristiwa itu yang saya kira pertunjukan mesti juga dilihat sebagai arsip yang sifatnya korporeal gitu, yang dia juga sama berharganya sebagaimana buku-buku dan video-video rekaman-rekaman yang tersimpan gitu. Dan ya gitu, ketika ya saya sendiri tidak sedang mengesampingkan percakapan tentang kurun waktu tertentu yang menjadi latar belakang ini atau trauma tertentu yang dia secara personal rasakan gitu. Yang ngomong-ngomong sebelumnya beberapa tahun yang lalu Mbak Dia juga sempat membicarakan disertasi Mbak Dia dan saya mendengar Mbak Dia waktu itu cukup emosional gitu. Saya juga pernah melihat Mbak Dia bicara dengan Mbak Tino yang Polski dan berurai air mata ketika di pembacaan novel Mbak Tino yang juga sedang membicarakan ingatan yang kurang lebih di tentang kurun waktu itu gitu. Dan di sini saya melihat seseorang yang betul-betul bermain dengan jarak dan ini yang persis saya bahkan dari performance Mbak Dia saya bisa melihat ada bahwa sejarah itu bergerak, bahwa sejarah itu terus dia berubah, dia bisa punya makna yang berubah gitu, yang ya gitu, yang dulu saya melihat Mbak keterancaman itu gitu, saya melihat kesedihan itu, saya melihat itu beberapa tahun yang lalu waktu simposium tari yang kunci sama ya itu ini itu, tapi sekarang saya melihat sejarah yang bisa dibaca lain gitu, semacam harapan tertentu, semacam bahwa ini memang sedang menawarkan satu cara baca tertentu gitu yang bisa, ayo deh kita coba lihat ini dari dengan cara demikian gitu, yang adalah teruslah mengkaji, melihat bagaimana korporeal arsip yang korporeal itu adalah ingatan yang diseret sepanjang badan dan dia punya harga persis saat ini dan di sini. Itu aja sih. Masih. Jogja itu ya, memang saya lihat Jogja ini sangat kosmopolitan. Kalian bisa baca buku yang sama, buku dari luar. Nah, waktu saya seumur kalian, saya tidak pernah punya akses seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama, kenapa membuat saya berpikir banyak dalam artian bagaimana menghubungkan naratif yang ada di sekitar saya dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh orang lain dan kemudian dilipatkan lagi karena saya berada di American Academy University and US Scholar Circle and things like that. Nah, jadi saya harus mampu mendudukkan apa yang saya lakukan bukan menjadi kayak zaman dulu native collaborator dalam artian without speaking gitu, bahwa kita ini data gitu kan. Dulu dari secara metodologi sering kalau saya menceritakan misalnya hasil penelitian saya tentang let's say kehidupan muslim di Jember misalnya. Nah, itu seolah menjadi sebuah data. Nah, saya tidak ingin melakukan itu lagi. Kemudian kalau misalnya saya mengatakan, oh kasus 65 ini menimbulkan trauma. Saya tidak mau ditraumakan karena trauma dalam international law, we cannot do a witness process. Nanti apa yang kita ingat tidak masuk ke dalam wacana yang bisa diperdebatkan, misalnya, atau wacana yang bisa didengarkan. Nah, pikiran-pikiran seperti yang sebetulnya selalu menjadi pikiran saya di dalam memilih mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis. Kalau misalnya contohnya saya memprotes
misalnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan hubungannya misalnya, maaf ya Mbak Ana, dengan hukum-hukum Islam, saya berani melakukan di Indonesia. Tapi ketika di Amerika, saya tidak pernah mengatakan bahwa Indonesian woman being oppressed. It's a very complicated matter kalau saya mengatakan itu, karena identifikasi dan indeksnya akan berbeda, gitu. Nilainya akan berbeda. Nah, sama dengan kasus 65 ini, makanya saya mencoba, seperti yang tadi dikatakan Leslie, mencoba menawarkan bagaimana narasi ini tidak sebagai sebuah marginal naratif tentang kehidupan perempuan, tetapi juga tidak meninggalkan wacana ingatan itu. Saya pikir itu. Cuma masalahnya, saya ingat pernyataan atau komen Dina yang kedua. Ini yang sedang saya pikirkan, misalnya bagaimana ketika melihat counter estetik itu sebagai dianggap sebagai sebuah bahasa radikal untuk counter estetik terhadap negara, misalnya contohnya punk dengan musik yang berbeda atau apa bentuk-bentuk tubuh yang berbeda. Nah, saya melihat itu, saya setuju, cuma saya juga melihat ada semacam pertanyaan tentang universalism, bagaimana yang dimaksud dengan yang disebut dengan counter estetik itu. Nah, saya juga melihat dengan keadaan kesenian Indonesia seperti tadi yang dikatakan bahwa banyak sekali kesenian kontemporer yang dianggap tidak tradisi, tetapi you know, misalnya juga bisa tampil di mana-mana. Ada dua hal yang saya pikirkan, kesempatan penarinya, kesempatan koreografernya untuk mengalami itu. Tetapi saya juga berpikir bagaimana kesempatan itu sebagai sebuah kritik tidak mampu juga kadang, atau tidak semuanya, tapi tidak sebagai sebuah jaminan konsep mobilitas dari kreativitas itu sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan di buku ini juga, bahwa kebebasan berekspresi yang kemudian bisa ditampilkan di luar negara belum tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi yang mempacanakan kegelisahan sosial sekitarnya. Bisa itu menjadi sebuah ekspresi yang terpisah justru dari keadaan sekeliling, karena keadaan sekelilingnya tidak mampu mempacanakan itu. Itu yang menjadi pemikiran saya. Terus kalau Naomi, ya mungkin itu pendapat ya, tapi saya berterima kasih atas apresiasinya. Tapi ya memang agak susah untuk menjelaskan posisi buku ini di luar di Indonesia. Tapi itu yang waktu menulis saya pikirkan masak-masak, karena saya tidak ingin mengulang kembali bahwa semuanya itu sebuah narasi penderitaan begitu. Saya ingin melihat even the concept of suffering or victimhood. Ya. Kalau di Amerika, kalau kita claim victim, kebanyakan ada prosesnya, kan? Ada proses kemudian retribusinya, entah sukses atau tidak. Kalau di sini kan, kalau kita claim victim, itu lebih jauh diviktimkan lagi, gitu kan? Jadi ada semacam perbedaan makna diskurs victim itu. Kalau dulu, misalnya di Amerika ada misalnya NGO atau apa yang menangani tentang misalnya anak-anak yang kehilangan orang tua. Kalau di sini anak-anak yang kehilangan orang tua justru dimarginalkan, justru dipertanyakan kenapa kok nggak punya orang tua, gitu kan? Jadi sangat berbeda sekali. Makanya karena buku ini dalam bahasa Inggris juga agak multi layer of thought, jadi pemikiran yang agak lama. Mungkin ada yang ditanggapi dari Mbak Ana Agnesi. Satu putaran lagi. Andre, Romo Andre, Mbak Profesor Tiara Sati, karena baru beberapa termin yang lalu Mbak Dia identifikasikan menjadi Profesor. Dan kemudian buku ini yang kemudian kami dan teman-teman tunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Gitu. Baik, komentar saya sebenarnya tidak terlalu panjang, ya, karena saya merasa Naomi saya berkewajiban juga untuk mengapresiasi apa yang Mbak Dian lakukan selama ini. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya bertemu dengan Mbak Dian beberapa waktu lalu, yang terus saya ingat sampai sekarang, dan saya sering juga propaganda dengan teman-teman bahwa Mbak Dian memiliki satu pandangan yang kuat dari apa itu
komitmen gitu ya. Nah ini memang kemudian bisa dibaca melalui multi perspektif. Kalau Mbak Dia tadi sempat membahas bagaimana konteks juga dibaca. Cuman poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya lebih kepada bagaimana buku Mbak Dia ini bisa melengkapi narasi-narasi lain yang memang membahas mengenai konteks 65. Memang panjang begitu ya kalau kita memaparkan tentang apa itu 65, bagaimana kemudian klien dan takdir yang kemudian bisa diakses oleh publik, bagaimana respon publik. Dina tadi sudah membahas tentang bagaimana respon audiens yang kemudian memang membuat satu bentuk apa wacana yang memang sampai sekarang pun belum berakhir gitu ya. Nah, tentang political commitment dari Mbak Dia tadi, saya pikir ini adalah satu bentuk wujud nyata begitu ya, kemudian kita sebagai generasi muda menjadi semakin terpancing begitu ya, semakin terkendor untuk melakukan satu bentuk penelitian lainnya yang memang memberikan satu pandangan lain mengenai konteks 65. Ya memang beberapa waktu yang lalu IPA juga baru diadakan satu acara yang fokus gitu ya. Nah, saya pikir itu ada satu buah konsistensi mengenai bagaimana penelitian yang berlatar belakang 65 sudah mulai dikeluarkan beberapa dekade ini. Dan kemarin kesempatan saya berdua dengan Mbak Dia, dua minggu yang lalu saya sempat datang ke satu perkumpulan para eksplor guru gitu. Nah, di situ kemudian memang saya diperlihatkan satu bentuk apa ya, kerekatan atau kemudian tanggung jawab kita sebetulnya untuk tetap memberikan satu bentuk kontribusi mengenai apa nih yang kita perlu lakukan untuk sejarah yang memang belum selesai pada hari ini. Nah, saya pikir nanti mungkin Romo Baskoro lebih panjang berbicara mengenai bagaimana konteks 65 yang kemudian melatar belakangnya apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mungkin itu saja untuk penutup dari saya, Mbak Dia selamat. Semoga bisa melahirkan karya-karya baru, karena saya pikir buku ini akan semakin menarik dan semakin bisa menjangkau, terutama untuk guru-guru kesenian gitu ya, karena beberapa kali dialog saya pribadi dengan Mbak Dia, kami selalu mengkomentari bahwa sebenarnya peristiwa kesejarahan tubuh tari ini selalu menggunakan orientalism approach, masih menggunakan terjebak pada satu nilai-nilai yang memang kita memang terbuai oleh itu. Tadi Mbak Dia mengatakan bahwa di Jawa Timur sekarang taksinya sudah menggunakan apa perspektif penari gandrung yang saya pikir juga. Saya sempat lalai, iya juga, ternyata betul. Artinya ada satu hal yang membuat kita terbuai oleh sebuah perspektif-perspektif yang memang dekat dengan kritik yang perlu kita lakukan. Mungkin itu aja Mbak Dia, terima kasih. Tiga hal Mbak, yang pertama saya sungguh-sungguh mengapresiasi dengan judul yang begitu provokatif dan imajinatif, bagus sekali juga sangat scholarly ya. Ini sangat tentunya sangat akademik, sangat ilmiah. Dengan harapan suatu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga seperti yang tadi kita lain mengatakan mungkin lebih banyak yang bisa tidak hanya membaca, tapi mungkin mendorong penelitian lebih lanjut, termasuk di antara kalangan seniman, tetapi juga para peneliti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga merasa begitu penting karena begini Mbak, selama ini orang melihat yang menjadi korban dari tragedi 65 itu ya setengah juta orang itu, lalu mereka yang dibuang di pulau-pulau yang dipenjara dan sebagainya. Dengan baca ini kelihatan bahwa korbannya jauh besar dari banyak itu. Sehingga kehidupan seni, bahkan ekspresi kita, ekspresi tubuh kita, terutama perempuan itu juga diatur. Dan ironisnya, rezim yang membuat seperti itu kita izinkan dan berkuasa selama 32 tahun. Ini yang hebat itu rezimnya itu, atau kita yang lalai selama 3 dekade. Itu yang juga perlu saya katakan berkaitan dengan ini. Lalu yang terakhir begini Mbak, berkaitan dengan poin yang kedua itu, kalau soal penangkapan orang di penjara, pembunuhan dan sebagainya kan itu sangat politis dan militer. Tetapi kalau mengontrol perempuan berkait dengan tari itu kan di luar kompetensi militer. Berarti ada orang-orang yang berkolaborasi untuk melanggengkan itu sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat tatanya bagila dan sebagainya yang lain-lain. Itu siapa sebenarnya mereka ini? Dan apa posisi mereka sekarang ini? Terima kasih.
Yang tahu. Pak Rere, Mas Yosif Suwais. Oh. Terima kasih. Saya ingin tanya, karena ini kuliah hukum, saya ingin tanya sebagai murid. Generasi saya adalah generasi yang tidak tahu apa-apa, kayak 80-an gitu. Saya tidak mengalami 65, tapi mendengar ceritanya, gitulah. Saya ingin tanya, apakah transmisi nilai pada tubuh itu dapat diwariskan, misalnya kayak dari orang tua saya dan lain kayak gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana jika pada zaman ini, zaman yang berbeda, itu ada ideologi lain atau dogma lain yang berada di sekitaran kita, dan apakah itu akan membuat kayak overlayer nilai atau semacam itu gitu. Jadi saya mohon jawabannya. Terima kasih. Dua minggu lalu saya sama mendapat undangan dari apa reuni para keluarga bekas tapol di Pulau Buru. Undangan itu sebetulnya sangat apa membuat saya merasa ternyuh gitu dengan berbagai hal. Misalnya ya saya tanya-tanya, ada yang saya bawa ini ya, ada yang tahu Pak Desa saya mungkin atau tahu ya Bu Desa saya mungkin gitu ya, tapi di luar itu secara personal, tapi secara berkewarganegaraan saya melihat okay, berarti ada semacam ruang untuk para bekas tahanan politik untuk bertemu dan berbicara. Tapi terus terang saya jadi melihat agak ada semacam kekhawatiran gitu. Yang dalam buku saya sebut bahasa Inggrisnya dengan neoliberal taste. Jadi neoliberal taste dalam buku saya itu bagaimana memunculkan kembali, untuk menjawab Mbak Sipinut Mainah juga, memunculkan kembali apa-apa yang sudah dihilangkan, yang dianggap terpinggirkan, kemudian dimunculkan kembali, tetapi ini juga menjawab Rere. Dalam sebuah wacana ideologi yang lain, bahwa kemunculan itu sebetulnya tidak untuk menghargai atau memberi ruang berbicara pada apa yang sudah dihilangkan, tetapi mengikutkan itu sebagai political fitting. Apa bahasanya itu? Fittiness. Jadi sebagai sebuah ruang untuk mengikutkan karena kita merasa kasihan. Atau kalau dalam politik kapitalis, neoliberal itu adalah pengikutsertaan untuk menjadi sebuah ranah yang bisa dikomodifikasi, yang bisa dikomoditaskan. Jadi misalnya materi-materi seni, atau materi-materi pikiran, atau dalam bentuk apapun, kemudian diikutkan kembali, dimunculkan, tetapi tidak untuk memberi ruang nilai apa yang di dalam makna kelahirannya, tetapi pada makna bagaimana itu berfungsi pada ruang yang dibutuhkan secara kapitalisme, tetapi karena itu tidak untung rugi diukur secara monetary fund, makanya disebut neoliberal gitu, kalau dalam wacana penggunaan dalam bahasa Inggrisnya lebih gampang speculation of value. Tapi dalam bahasa Indonesianya yaitu penilaian pemaknaan baru yang didasarkan pada kemungkinan mengikutsertakan misalnya kayak festival-festival kesenian daerah, mohon maaf ya tuh saya dari Jogja ini. Festival-festival kesenian daerah itu kan diadakan dengan misalnya memberi dana kepada kabupaten-kabupaten atau kepada provinsi-provinsi. Nah, berarti ada semacam ruang yang tidak beres. Kalau tidak ada dana itu, sebetulnya tidak ada sebuah keinginan dan untuk terlaksana menjadi terlibat sebagai seni yang ada hubungannya dengan tata kenegaraan. Nah, ketika proses pemberian uang itu diadakan, kemudian ini sebagai sebuah tanggung jawab, contoh tanggung jawab negara memberi ruang itu, nah itu yang dalam konteks Indonesia saya pikirkan sebagai contoh neoliberal sense untuk mengikut sertakan kesenian tradisi. Tetapi
tapi neoliberal itu kan kata yang sangat luas. Dan ketika saya menunjukkan buku ini, dalam buku ini saya juga mengungkapkan soal itu adalah ketika tarian-tarian kita itu misalnya dalam misi-misi kesenian itu. Di dalam kedudukan tarian Indonesia di luar negeri selalu kategorisasinya kan world dance. Kalau enggak world dance ya contemporary dance. Tapi kalau contemporary dance of Indonesia selalu punya asumsi khusus bahwa itu, oh ini adalah tarian tradisi yang dikontemporerkan. Atau contemporary idea yang tekniknya adalah kesenian tradisi. Nah, jadi ada sudah sebuah ruang yang saya di dalam bahasa Inggris saya sebut politik of difference gitu. Karena kita tidak akan pernah menjadi bagian dari tarian modern. Karena kalau di luar, di Eropa dan Amerika, tarian modern adalah tarian yang sejarahnya sudah dibakukan. Martha Graham, Lois Humphrey, and so on and so on. Jadi saya melihat bagaimana tarian-tarian kontemporer, tarian-tarian tradisi yang kesejarahannya berlipat ganda di dalam konteks Indonesia, kemudian ketika keluar selalu menjadi world dance atau menjadi sebuah, you know, like tarian yang punya identifikasi khusus. Itu saya, ketika tarian-tarian itu diikutkan, belum tentu memberi sebuah garansi bahwa tarian itu, kesempatan itu adalah ruang yang diberikan untuk seniman-seniman kita berekspresi tanpa sebuah tatanan baru. Nah, itu yang saya sebut neoliberalis tadi. Itu yang pertama. Itu menjawab apa ya itu? Oh, terus misalnya Romo. Pertanyaan ketiga. Sebelumnya saya terima kasih untuk semuanya yang sudah memberi apresiasi. Untuk pertanyaan ketiga, maaf ya Romo. Saya harus menjawabnya dengan kalau kasus Jawa Timur yang saya tahu kan sebetulnya setiap korban kan selalu dikomuniskan. Jadi, oh budimu hilang, oh tantemu hilang, oh berarti kamu keluarga komunis. Kan sudah ada semacam narasi kan, itu yang tingkat pertama. Terus, oh kalau komunis berarti kan ateis. Di dalam makna keseharian ya, Romo, ini bukan secara akademik. Nah, itu yang sebetulnya ingin saya lihat lebih jauh, karena misalnya kalau kakaknya kakek saya itu kan misalnya punya langgar, terus apa ngaji, terus kalau Pak D itu ya juara ngaji, ya kita juga berhubungan dengan nahdlatul ulama. Nah, itu yang sebetulnya ingin saya kaji kembali, apa benar sebetulnya waktu di Jawa Timur itu khususnya adalah ketika berhubungan dengan ketubuhan penarian adalah antara NO dan orang non-NO. Karena di dalam pihak dari dalam kasus keluarga saya, kami dari pihak ibu saya itu sebetulnya sangat-sangat NO gitu, kalau mau dilihat ranah genealogi kegiatan mereka. Nah, cuman masalahnya kadang NO atau Muhammadiyah atau apapun di dalam konteks Jawa Timur kadang sebetulnya sangat tidak jelas, karena proses keanggotaan itu kan sebetulnya sebuah tidak seperti terdaftar, oh kamu NO namanya apa, nomor keanggotaannya berapa. Jadi agak-agak sulit buat saya untuk mengkategorisasikan, mengidentifikasi sebagai sebuah kelompok aliansi agama. Cuma dengan sadar saya melihat misalnya ketika nenek saya bercerita, jangan kamu ke rumah itu, ada hantunya, dan hantunya bisa ngaji. Nah, jadi saya melihat misalnya konsep ghost, I wrote in book as a conception of ghost, itu nenek saya itu seperti seolah mendidik saya bahwa ada rumah itu, ada semacam apa nilai agamis, sebagai indeks quality rumah itu, tetapi nenek saya mengatakan itu rumah hantu, karena nenek saya tidak bisa mengatakan orang itu membunuh keluarga kita misalnya, tetapi menggunakan bahasa simbol. Jadi karena kita anak-anak takut hantu, kita tidak pernah ke rumah orang itu. Jadi ada semacam pembangunan batas-batas sebagai warga negara di dalam konteks desa. Nah, dari situ juga saya belajar, oh berarti waktu itu ada orang-orang yang melakukan praktek agama tertentu yang juga menurut nenek saya adalah mampu melakukan kekerasan itu. Nah, tentang keanggotaan mereka dalam sebuah organisasi itu yang sebetulnya justru menarik buat saya, karena kalau dikatakan oh ini adalah
Nahdlatul Ulama dikooptasi oleh rezim ideologi militer. Itu yang ingin saya pertanyakan, karena terus Nahdlatul Ulama yang bagaimana? Karena keluarga saya dari pihak ibu itu sangat-sangat hebat dan sampai sekarang mereka kuat. Nah, itu yang maksud saya untuk mendekonstruksi metodologi yang salah. Kita mendekonstruksi pikiran saya sendiri untuk memisahkan dari peta yang sebetulnya sudah dipetakan dulu, yang menurut saya justru menarik bagaimana narasi itu mungkin sebuah strategi oleh rezim itu sendiri untuk membuat jadi aliansi itu dilemahkan. Aliansi yang tanpa teridentifikasi masuk kategori apakah keagamaan atau kelompok kesenian gitu, atau political party. Karena kalau melihat dari keluarga saya, terus terang saja Romo, hanya dari yang menghilang itu hanya Pak D itu yang kepala desa. Kalau yang lain itu sangat kebetulan keluarga saya sangat, mereka bahkan ide yang jual ayam itu dia tidak bisa baca dan menulis. Jadi ketika justru dia yang paling berat, ini tadi juga disampaikan oleh Mas Halim, ketika dia menjadi yang paling berat dalam keluarga saya yang tidak dibunuh, tapi setiap dua minggu harus berkunjung ke kantor militer, itu justru yang memberi inspirasi buat saya. Sebetulnya pengukuran siapa yang dibunuh, siapa yang dipenjara, atau siapa yang tidak dibunuh dan tidak dipenjara, justru sebetulnya ada semacam kekerasan yang dia harus seperti berwajah ganda menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Soalnya tiba-tiba dalam dua minggu hari sampai sore biasanya ada semacam utilitas untuk kekerasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Romo, sekarang saya tidak mampu menjawab secara kategorisasi, karena menurut saya ada semacam regime chaos, semacam ketidakberaturan yang kita sungguh harus sangat berhati-hati untuk mengidentifikasi sebagai kelompok aliansi tertentu, tetapi saya tetap percaya bahwa rezim itu adalah ada pemimpinnya. Dalam artian, apapun bentuk fragmentasi kekerasan itu tersalurkan ke kelompok-kelompok aliansi tertentu, itu ada semacam order. Jadi sifatnya chaos, tapi ada semacam sistematik. Justru chaos itu menjadi bagian dari sistematik itu, seolah-olah dia tidak teridentifikasi as a, in a international relationship, or as a kind of masses, but actually it's the masses that have a leader. Space. Sebelum ditutup, mau ditutup ya sih ya? Enggak, saya hanya mau berterima kasih sekali lagi kepada semua yang ada di sini, setiap teman, and also a special welcome to students from Harvard and JMU. I'm really appreciate, even though you might not understand anything or maybe something. Just imagine if we arrive in the US, it's the same like what you feel right now. So I'm glad that you understand the feeling when you don't understand anything. Yeah. So first time when I arrived in the US at UCLA and I have no clue what's going on around me, this is exactly that kind of thing. This is where, you know, the share of suffering is can be very important. But beyond on that note, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada semua yang ada di sini. Saya harus mengatakan bahwa keberanian saya untuk mendiskusikan buku ini di Indonesia didukung oleh teman-teman dan Hatib Abdul Kader who right now is not here, Bastio from Ethnohistory, and Mbak Anna and all friends from Ethnohistory, juga Yosi dan Iva, and Yosi yang sangat
berani untuk mengizinkan ini, kemudian Kota Hitam, Influentica, and all the crew, juga Ustep yang saya kurang tahu ada enggak di sini, tapi saya berterima kasih telah pembicara ini, and also personality Leslie, we really appreciate for your kind time to be part of this. Mbak Ana, terima kasih sekali atas apa kepercayaan yang diberikan untuk membaca buku saya. Salam. Nah, saya kira dengan demikian diskusi kita tutup. Silakan kalau mau dilanjutkan.